Pemirsa, diduga karena kurang berkonsentrasi, seorang wanita yang merupakan penumpang komuter lain terjatuh ke peron di stasiun Pondok Cina, Depok, Jawa Barat. Beruntung, petugas keamanan KRL juga segera terjun ke dalam celah peron sehingga insiden kecelakaan dengan kereta yang melintas dapat terhindarkan. Dalam video amatir ini tampak petugas keamanan KRL menyelamatkan seorang wanita yang terjatuh ke dalam celah peron di stasiun Pondok Cina Depok pada Rabu malam. Di saat bersamaan kereta komuter lain dari arah Jakarta menuju Bogor pun tiba di lokasi sehingga sempat membuat panik seluruh penumpang yang melihat kejadian tersebut. Diduga wanita tersebut kurang berhati-hati saat berjalan hingga tidak menyadari adanya celah peron. Penumpang yang terjatuh itu pun akhirnya berhasil dievakuasi oleh petugas dari celah peron dan dapat kembali melanjutkan perjalanannya.